pendidikan. Biar apa? Ya, diskusikan pertanyaannya mau nanya apa? Thank you.
gula itu alami apa buatan. Bahan ajarnya di situ. Bahan ajarnya bisa dilihat ya di grup. Kenapa? Thank you.
atau minuman agar menarik. Dua, pelangi merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Yang lain perhatikan, yang lain perhatikan, dan makanan sendiri. Yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Empat, penyedap rasa merupakan bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan bertujuan untuk mempertahankan penyebaran lemak dalam air yang
dan sebaliknya. Penyajian hasil penyelidikan makanan ekstra gandum, pewarna tidak ada, pemanis gula, pengawet dan siomen, PHA dan PHT, pemberi aroma atau bubuk dan perisa sintetis, pengental pati jagung, pengembang maltodextrin, pengemulsi buttermilk, bubuk dan lipstick kedelai. Minuman kloridina, pewarna alami beta karoten, pemanis gula sukrosa, pengawet antioksidan tokoferol, pengawet stabil nabati, memberi aroma konsentrat jeruk, perisa sintetis kelapa, perisa sintetis jeruk. Apa yang membedakan zat adiktif alami dan buatan? Aditif. Yang membedakan zat aditif alami dan buatan adalah bahan pembuatannya. 1. Bahan aditif adalah bahan aditif yang diperoleh dari alam. 2. Bahan aditif buatan adalah bahan aditif yang dihasilkan melalui proses sintesis dan campuran tangan manusia. Nah, iya betul. Dari kelompok lain, ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi atau dikomentari, silakan. Dari kelompok lain, ada yang mau nanya? Kelompok satu, boleh, silakan. Sukrosa termasuk pemanis alami itu? Sukrosa, ada sukrosa tadi kak? Ada. Ada, sukrosa alami pembuatan. Sukrosa adalah pemanis alami. Monokalsium fosfat
asef sulfam A sukro sukralosa olet asam sitrat natrium benzoat memberi aroma perisa strawberry. Untuk menambah pengetahuanmu jawab. Apakah yang membedakan zat adiktif alami dan buatan? Yang membedakan zat adiktif dan alami dan buatan adalah bahan pembuatnya. Zat adiktif aditif alami zat tambahan makanan yang diperoleh dari alam, sedangkan yang buatan zat tambahan yang diperoleh melalui sintetis atau buatan baik di laboratorium maupun industri dari bahan-bahan kimia yang sifatnya hampir sama dengan bahan alami yang jenis. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya atau buatan? Siapa? Sukralosa. Sukralosa tadi ini kan sukralosa. Ada. Ya, apa? Sukralosa merupakan pemanis buatan. Oh, tadi disebutin ya, pemanis buatan. Oke. Masih ada yang mau nanya?
Baik.